Tahu kan? Sini. Sini. Kok ngapain bawa kayu? Sini. Sini, 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 sini. Sini. Ya, ikut aku ya. Ikut aku ya. Kalau kita mandi seandainya, eh. Ada Dinda ya, ada Dinda, ada Dinda. Bawa, 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 kayaknya temuk, bawa. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ikut aku ya. Situ, ada Dinda di situ. Ada, situ ya. Ayo. Situ. Situ, pos. Ayo, ikut aku ya. Mana? Itu. Beli rokok kita. Lewatan pekerjaan. Ayo. Alhamdulillah, baik dia. Woi, woi, iya. Udah sini sini ayo. Ayo. Yang aku sehat apa enggak? Alhamdulillah sehat. Ini ada videonya loh. Hei. Udah yuk yuk. Ngapain kau sujud-sujud? Ayo, ngapain kau tidur-tidur? Ayo ayo ayo. Nyebrang kita nyebrang nyebrang. Hati-hati hati-hati. Mana ada pulantas sama TNI kami? Ih, motong kau tuh kau lantas Polri kan? Nah, bilang dia jelas aja. Gimana? Yang Dinda, Dinda mau nanya, kakak mau di sini aja baik-baik atau mau kak Dinda bawa lagi ke dinas biar kakak diobatin kak, biar okay. Ketemu Ayu. Oke, okay, mau aku dinas sosial? Enggak, maksudnya dinas saja, bukan dinas sosial, dinas saja biar ketemu Ayu. Nanti aku mau bawa dia ya, tak pikir ya? Enggak, masalah ini aku bilang dalam. Assalamualaikum, halo brother-brother, apa kabar semuanya? Semoga kita semua sehat selalu brother-brother ya. Dan aku hari ini bersama istriku, kita berada di Jalan Raya daerah Muka Kuning, Bray. Aku mau menanyakan atau mencari si Indah gitu ya. Dan ini kebetulan, alhamdulillah ketemu dengan Mak Erot, Bray, kan? Rapu jalanan, kota Batam. Udah muslimah ya. Dia udah cantik nih Mak Erot nih, langsung aja aku tanya deh. Mana tahu dia ada nampak si Indah ya kan? Sip. Merot, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Yo men, Dinda makin cantik pakai hijab segar Mak Erot. Assalamualaikum. Mak bibirnya merah. Wah, sweetheart. Mak Erot ada calon. Kalau Mak Erot orang Singapura, Bang. Ya, orang Singapura, amin kan lama. Mak Erot, nampak Indah? Tadi ada baru lewat, tapi dengar-dengar katanya kemarin dia ketangkep, men. Tapi kok ada dia baru-baru lewat, bolak-balik. Iya kemarin kan dia di dinas sosial Mak Erot, udah kita bawa ke dinas sosial. Pengakuan dia pun katanya sengaja dia dilepasin sama di dinas sosial. Hah? Apa? Sengaja pengakuan dia katanya sengaja dilepasin. Nah, kata si Indah? Gila, iya. Anak-anak jalanan pun udah ngomong. Dia kan belum gila, kalau digabung sama orang gila jadi gilanya apa nular nanti. Karena dia belum gila jadi lepas ke dinas sosial. Mak Erot tau dari mana sembarang ngomong Mak Erot? Ya pengakuan dia, pengakuan anak-anak jalanan kayak gitu semua. Jadi ya gak tahu juga lah. Mak Erot udah komunikasi dengan Kak Indah kemarin? Udah tadi komunikasi sama dia. Dan tadi pun dia datang duduk di sini. Oh, di mana dia Mak Erot sekarang Mak Erot? Ada lah jalan-jalan di sini. Oke Din, abang cari ke sana dulu deh. Dina sini aja sama ya, Merot. Ya. Merot, aku titip istriku di sini ya. Oke, ya. Jual Mak Erot pula nanti aku. Oh. Nggak mungkin aku dijual anak aku sendiri. Ah, gila aja deh. Pangling aku Din, Merot makin gemuk. Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah, Merot. Oke Din, langsung aja abang cek si Indah. Oke, oke. Oke, Bray. Mak, Mak Erot, arah mana? Arah sana, depan. Depan, depan ini depannya. Depannya sana ya? Iya. Oke, okay. Oke, okay, Bray, aku gerak deh. Semoga aja ketemu sama si Indah. Ini lampu merah panbil, Bray. Oke, okay, brother-brother. Aku berada di depan Mall Panbil, Bray. Katanya dia daerah sini sih tadi. Informasi dari Mak Erot mengenai Indah. Paling seputaran di sini aja deh nih. Oh, op, 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 op. Nampak, Bray, nampak, Bray. Ada si Indah. Kok megang kayu dia nih. Sip, mainkan terus. Wah, Indah. Wah. Wah, sepanduk-sepanduk dilepasinya sama dia. Wih. Wah. Mak, makin parah kok Indah.
Dinda. Wah, itu dia tuh. Semua spanduk dicabut nih. Dinda, Dinda, sini. Sini, sini. Ngamuk dia, ngamuk deh. Dinda. Nah, kan? Sini. Sini. Kok ngapain bawa kayu? Sini. Sini, 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 sini. Sini. Ngamuk dia, ngamuk. Ah, oh, udah bawa kayu dia. Indah, indah. Indah. Ngamuk dia. Oke, Bray, semua spanduk-spanduk dilepasin sama dia nih. Ditumbangin semua. Aduh, kenapa sih Indah nih? Wah, dicabut dia. Wah, iya. Kok cabutin? Hei, Indah. Apa yang kau cabutin? Hei, ikan aku ya. Ikan aku ya. Kalau kita mandi seandainya, ya. Ada Dinda ya, ada Dinda, ada Dinda. Apa-apa, kayaknya temukan. Ya. Ikan aku ya. Situ, ada Dinda di situ. Ada apa? Ada, situ ya. Ayo. Ada apa? Situ. Situ, pos. Ayo, ikan aku ya. Bukan. Itu. Ada Mayorot ya. Serius? Ayo, ayo. Beli rokok kita. Lewat tempat anda. Ayo. Alhamdulillah baik dia. Woi, woi, iya. Udah sini sini ayo. Aku ada. Ayo. Yang aku ada bangga. Alhamdulillah sehat. Ini ada videonya loh. Woi. Udah yuk, yuk. Ngapain kau sujud-sujud? Ayo, ngapain kau tidur-tidur? Ayo, ayo, ayo. Nyebrang kita, nyebrang, nyebrang. Hati-hati, hati-hati. Hati-hati, hati-hati kok. Hati-hati. Ayo, 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 ayo. Lari. Ayo cepat ih. Alhamdulillah. Baik dia. Ayo. Dah. Aku mau banyak berbincang-bincang sama kau nih. Alhamdulillah anakmu sehat. Anakmu cantik, rambutnya dipanjangin. Siapa yang ini? Kaki yang infeksi itu udah dibawa ke rumah sakit. Bukan siapa yang ini? Pemerintah dong. Kaki bukan tempat kaku, eh. Enggak, alhamdulillah anakmu sehat. Ayo, ayo, ayo. Indah, 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 ayo, 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 nyebrang dari sini. Ayo, ayo, Indah, ya Allah sembarangan aja. Wei, coy, sehat kau, apa kabar? Indah, itu ada Dinda di situ. Iya, itu ada Dinda, sama Dinda. Kok ngomong sama Dinda? Kok rindu sama namu? Aku mau duduk doang, tapi berhati-hati aja. Semalam kok megang-megang pisau, mana pisaunya? Malamnya aku nodo orang sana, udah bawa berhati. Bawa berhati orang sana? Aku tuh udah macam-macam bapaknya. Udah, yuk, yuk, yuk. Apa udah mati, kalian mau mati? Siapa? Bawa sana, Din. Halo Indah. Box itu. Ngapain kau lempar-lempar mobil? Siapa lempar mobil? Kau ngelempar mobil, mecahin kaca di jalan raya. Kaca mobil, Pak. Megang-megang senjata tajam untuk apa? Dinda, jelaskan, Din. Dari mana? Alhamdulillah. Tapi dia makin kurus. Udah ayu sama kami. Kalau kakak mau nengok nanti bisa. Nggak ada apa, nggak ada apa, nggak. Ntar kamu yang tutupin. Sehat, sehat, sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, aku nyalain itu tuh teman aku di dalam tuh. Laku apa-apa gitu buat dia. Hari kenapa lari dari dinas sosial kakak? Yuk, kakak, kok kabur? Nggak ada kabur. Jadi? Nggak di gembok. Kok pintunya nggak di gembok? Keluar kakak gitu? Ya, apa emang? Eh, kurus anak-kurus yang? Oh, nggak dikurung.
Dianain kurang apa? Iya kakak, biar ketemu sama Ayu kemarin di dinas sosial itu, dititip dulu di situ, karena kan di situ kan tempatnya ada anak-anak. Nah, anak aku loh. Iya, bisa. Udah Ayu sama kami, udah kakak tenang aja. Nanti kita nengok Ayu ya. Nanti kita nengok. Bisa, sehat, alhamdulillah sehat. Hei, kalian ini aku nunggu di dalam, datang kakak aku ya. Kakak masa lupa sama Dinda lu? Iya aku tahu, tapi grup kalian itu sama kayak ke kakak aku. Polantas sama TNI. Mana ada Polantas sama TNI kami? Motong kau tuh Polantas Polri kan? Nah bilang dia jelas tiga. Gimana? Yang kemarin ngantar kau itu. Motong kau yang gue jelaskan, motong yang kau pakai itu Polantas Polri ya? Iya. Pelat kalian itu matip. Mati? Iya, pelat kalian mati, pelat kakak aku aktif. Oh gini, TNI gabungan nak. Kemarin, kemarin nih. Kakakmu bilang sama yang dalam, urusannya nanti. Ah Indah, kok kemarin kakak aku melaporkan dari MPZ. Nah, ya, yang pertama ibu. Dah, Din. Polda ya, ngasih sama ibu kan. Nanti urusannya kata ku, kalau aku ada pelat. Nih, ya. Ini video anakmu. Anakmu udah main-main musik. Nah, aku ada pelat, nah, bisa bilang iya, sekarang. Sehat ya, kok. Nah, kita lihat. Rindu dia Dinda. Kok kalian mikir? Grupnya mana sekarang mikir tuh? Oh, abri-abri tuh. Tengok ini dia main ini. Itu. Pinter dia, ha? Garang kau sial, katanya. Apa? Bilang temen aku. Garang kau sial, lakar. Mendingan aku rasa temen kau sial. Gak, Indah. Dinda mau nanya, kakak mau di sini aja baik-baik atau mau kak Dinda bawa lagi ke dinas biar kakak diobatin, kak? Biar ketemu Ayu. Oke, mau aku dinas sosial. Enggak, maksudnya dinas aja, bukan dinas sosial, bukan dinas aja, biar ketemu Ayu. Nanti aku mau tahu, nanti ya, tak pikir ya. Enggak, masalah ini aku bilang dalam, aku kalau udah ketemu kakak aku, ada yang nanya mana anak? Iya. Mana, dan si jawab aku sekarang itu. Kan nanti, kalau aku ada plat, aku lapor kakak aku. Udah, tapi kau bilang sama kawan-kawanmu, Indah udah sama kakakmu. Ya. Itu si Ayu sama si Sari, kau bilang anakmu sama kakakmu. Masalahnya kakakku pernah bilang ini, anak engkau titip aja dengan aku. Tidak benar-benar kakakku bilang. Ntar kalau kau kerja, mana tahu orang suruhan dia dalam hati pun. Masalahnya pelat dia Polantas gabungan TNI. Nah, bisa jadi nanti kataku. Udah. Aku nih bilang nanti apa di sana ya? Dinda, tidak. Yang penting Dinda jelaskan si Ayu baik-baik saja, ya, sehat. Iya. Kalau aku sudah kesana. Mesti aku bilang dari A sampai Z. Oh, iya. Awalnya situ ngapa katanya? Nah, beli sabu. Sabu di mana nih? Bete-bete kena semua. Gara apa katanya? Nah, kena semua kalau enggak lu. Iya. Yang polisinya? Aku nanya boleh enggak, Ndah? Sananya, aku nih belum dari masih mau maju kan. Kau ngisep narik sabu enggak? Enggak. Serius? Aku itu untuk ini apa? Menarik toilet. Itu kok nyabut-nyabut reklame itu untuk apa? Iklan. Untuk ini kontennya. Alhamdulillah dia udah ngomongnya udah. Oke dan tos lu kita men. Udah aku nanya gini kemarin boleh ini lagi. Kemarin teman-teman aku bilang kau bawa senjata tajam ribut ngelempar-ngelempar mobil di jalan raya bener nggak dah? Teman-teman di sini bener nggak kau ngamuk di jalanan kau lempar orang naik kereta naik motor naik mobil bawa senjata tajam nggak bener itu? Aku bawa aja itu kalau ada orang nak. Nah, kemarin masih kena korong tiga kan? Suka-suka penjara. Kau ada setan, keblek. Iya, kau pukul aku pakai sapu. Sakit kepalaku. Kau ingat ayah masuk kena korong tiga? Poli. Iya, padanya besar lagi dari kau. Bukan aku. Tapi agak sukar kan? Nah, apabila dia bapak satpol. Iya, petugas biar kau direhab dulu. Iya, nangis situ. Anak aku dulu. Oh, anak aku boleh nangis. Sama Dinda dia, langsung dia. Oh, enggak. Si Ayu enggak nampak, kakak. Dia langsung Dinda peluk. Nah, kakak tengok videonya. Pokoknya udah lah, kalian enggak merasa. Mungkin dia nengok itu mungkin. Oh, iya lah. Nah, ke toilet aja deh, ke toilet. Maaf lah Dinda ya, kak. Maaf lah Dinda ya. Orang dalam rumah juga enggak ajak ceritanya. Dinda minta maaf lah, semalam kan kami jadi, udah bingung, kasihan nengok biar si Ayunya gak jadi nampak. Jadi bilang, langsung berani. Nah, gara aku temu kau, ini sial aku buat dilari kau apa, mencahin botol. Pantesan kau ngamuk mencahin botol? Kalau dipilih, juga aku gak mau, juga kenalin kalian, ini sial aku juga. Kentuk aku salah, aku salahin lalu, kan aku deh, karena dia pikir aku lah mampu, gak lama kan. Orang sabar ya ngerti. Nah, ini sial apa? Iya sial kalau kamu nengkawan, aku lagi bisa. Kalau nak dipikir di kelemah, aku bisa. Tidak pernah kenal kalian, ini sial, kesetan. Oke. Kalau mana anak aku di posisi? Jangan kau jual kalian. Ya Allah.
Ada kos-kosinya katanya. Sama KPAI, KPPAD. Nah, ada yang kos-kos yang dijual. Sama ya. Pemerintah, brother. Eh, ada abang aku bilang ya? Abang anu aku. Anak pejual. Enggak. Makanya aku, nanti kita naik. Enggak, karena aku minta nasi kan. Nah, minta nasi kan. Enggak ada ini. Ini mah kan, ini doang sih. Minta duit, enggak usah lah. Anak pejual. Aku enggak berani ngomong. Dalam hati. Enggak, usah ya, ngomong aja jual. Dia marah sama siapa? Sama orang dalam. Orang dalam. Nah, kalau Dinda, tapi menurut abang sih dia lebih selu sih sekarang, lebih tenang dia. Lebih kontrol dia. Biasa dia kan pria selu dia. Oke, Dinda, aku nanya sama kamu. Jadi kalau kita ke dinas sosial lagi, rencana kan mau ke Pekanbaru. Ready nggak kok ke Pekanbaru, men? Berobat. Berobat. Berobat lah biar netral lagi, biar sembuh. Apa? Kalau kakak mau. Iya, kalau ready aja. Baik-baik, jadi kakak nggak kaget gitu. Biar kakak siap ya. Nah, kakak siap kapan ya? Biar kakak nggak kaget. Aku bilang sama kakak aku dulu. Iya, izin lah dulu sama dia. Lah sama keluarga kakak dulu kan, jadi kakak gak kaget. Iya, kemarin kan kaget karena. Dah, boleh aku tanya nggak? Ya, kalau kalian ngajak pohon baru kita ke tempat kakak kan? Iya. Ini lokasi. Koko. Ini kan tempat yang nampung aku sih lah. Posisi pada saat ya kakak aku gak mau. Iya. Sekarang udah mau Israel lagi tutup ya? Sekarang udah mau mereka. Sudah enggak tahu Pak. Coba tanya, kok bisa kabur dari dinas sosial gimana? Gila-gilaan nih sama anak aku setan. Enggak, maksud aku. Kok kau kabur itu apa ada di sini? Apa di mana? Apa mati apa hidup nih? Siapa, Kak? Anak aku, iblis. Tolong. Anakmu kan sama pemerintah sekarang. Maksud aku kok bisa kabur dari dinas sosial gimana ceritanya? Itu enggak digembok itu setan. Oh, enggak digembok. Sengaja itu. Kalau memang dikurung ya digembok es. Iya. Nanti itu tahu aku dari stres. Iya. Katanya jebol dinding kau udah betul enggak? Hah? Memang ini kata bapak tadi bilang. Mandi ya dulu, udah mandi ya. Heeh. Ambil air minum situ aja bapak bilang. Dia bilang. Udah lama dia bilang. Kok udah mati abunya mana digembok es. Memang sengajanya. Sendal aja aku kasih sendal satu dua sendal ini. Kalau ih teman. Kakak di dalam itu. Itu bukan tisu, itu masker. Berarti enggak digembok. Yang ini keren. Anak. Oh, keren anak ini. Nengok dia makan PA enggak marah. Rupanya ini ganteng gedana. Apa? Gedana. Wes daun ada. Enggak mandi kakak deh. Udah mati aku bebas dia apa gitu? Apa enggak yang mandi? Enggak mandi. Dah, aku telepon orang dinas biar kesan lagi kita ya, men. Pesan lagi kita ya. Tadi sos lagi kita ya. Ngapain? Kapan Kak Indah siap biar kita? Jangan lu masalah. Biar Kak Indah enggak kaget. Nanti enak aku metukan nangis semua aku kata. Udah lah, enggak usah bantai. Aku pusing kepala aku udah. Kak Indah udah bilang kapan Kak Indah siap. Nanti Kak. Oh, tahu enggak? Anak aku hilang. Nah, aku kesana dulu enggak deh. Anakmu bukan hilang, anakmu sama pemerintah. Iya, angin nih. Apa nih orang itu kata gue ngasih botolan. Pokok lu barang kau juga kenal jadi aku sial. Jadi aku kesana anak aku. Nah, kalau diputar ulang, aku tak mati, aku benar kalian ya. Siapa lupa kalian yang juga aku tolong ya. Dia kata sedih, bukan aku tak mati. Ya, bukan aku mungkin masalah sedih, ya. Apa-apa. Dah, sorry. Kalau aku nolong kamu, jadi aku bisa dengan aku. Jadi Indah, Indah. Kalau aku ini kata aku. Dah. Kalian ini mati jadi pak kata aku. Indah. Bilang, ya, dah. Kok rindu sama anakmu? Gimana, jangan ngomong gambar anaknya. Nah, sekarang ini. Tunjukin Din fotonya, Din, biar dia lepas rindu. Kalau itu mati masalah ya, mati masalah. Ah, kau itulah. Yang di dalam, aku yang pusing kau bilang mati masal. Aku di dalam aku ancam. Oh. Nah, aku ngasih nolak. Enggak usah lah jepon aja gue. Enggak usah lah.
kupek kataku. Ya anak aku sekarang nggak semang ibu aku kan. Anak nggak ada lagi sekarang nggak ada lagi malam kau ini sih. Salah paham. Iya, kau bilang nanti videomu ini aku tunjukin sama si Ayu. Apa yang mau kau sampaikan sama Ayu? Ayu, bye-bye yuk ya di sana. Enggak. Oh, berarti jujur, berarti kau udah ikhlas si Ayu pendidikan di pemerintahan. Ikhlas. Jangan kemarin atau kau dua puluh negara. Salim, kalau kau ikhlas. Untuk tuh, ini semua terbaik untuk si anak momen. Enggak tuh ada yang bilang katanya ada yang jual organ-organ. Enggak. Ah. Ya. Iya. Nah, ujung bilang ini. Jadi aku bilang ini. Din, berarti dia udah ikhlas, Din. Alhamdulillah, Din. Aku bilang cuman takut Kak Indah ada yang penjual organ. Heeh, aku bilang aku intel. Aku bilang aku intel itu iya. Sudah hati aku oke. Iya. Nah, kata bantai satu rumah. Iya. Nah, yang terkait nih gue, terakhir nanti aku intel. Jangan pula mati masal kau bilang. Entar lu. Ah, apa? Namanya busuk pasti terbongkar. Iya, benar enggak ya? Sepandi-pandinya nyimpan sampai. Tapi apabila aku bantu doa, kau tahu sendiri doa aku. Doa kakakmu jarang. Hah? Doa aku nih sampai di atas di gurita lapar aus sekarang mendoain orang dalam ya. Makanya aku tanya sama kamu, makanya kau cepat sembuh. Kau normal-normal aja, enggak usah yang aneh-aneh. Ya kan? Berkumpul bersama keluargamu lah kau biar kau bisa sama si Ayu, men. Ada aku skipper ya? Iya, Kak. Kata orang badan aku busuk gembel mah terserah kan tuh yang penting aku datang ke istri dia benar, suaminya benar, kan benar, benar. Hah? Iya asal aja bu Dinda. Intinya si Indah dia udah ikhlas anaknya sama pemerintah ya kan, hidupnya lebih terjamin untuk si Ayu. Kau udah ikhlas ya? Iya udah. Ada yang bilang ini yang jelasnya anakmu sekarang udah dilindungin oleh negara. Anakmu udah sendiri yang mulut orang bawa api. Mulut orang mikirin. Ngapain kau dengerin ngomongan orang? Panas. Atau aku nak itu apa? Teror patah nih, flash go. Udah tekanan. Kata aku. Hah? Aku lampiaskan dia juga karena dia itu mimikin. Udah. Kau bilang kemarin enggak ada keluargamu, sekarang ada. Bingung aku. Sekarang ini. Ada keluargamu di sini? Keluarga ini kayak ini. Di posisi kita ini mau cerita curhat masalah. Enggak bisa ngomong lah. Nanti lah ngomong sama Dinda, Kak ya. Yang satu oper sini, satu oper sini. Yang satu tadi nah, yang pelatihan itu nah. Nerima aku. Tahu loh. Enggak semua keluarga. Oh. Di sisi lainnya satu muntal macam nang lempar. Nah, yang pelatihan di gabung ke atas ini nerima aku, maka tidur. Tahu enggak kau? Hah? Kebulan ke sabar-sabar kan ya. Nanti aku masuk setelah kopi. Kemarin siap pegang. Ah, kan ini ada. Rumah bulanan, rumah ini motor. Sabar nak, aku nak kerja kan. Nah walaupun dia ada uang, tahu kan? Ada uang. Biasa, aku nengok dari ini ya. Cek dia tuh, angker. Ma error sampai teplong nih. Bang, sehat bang? Iya, sehat. Alhamdulillah. Gimana bang? Kadang dia tidur situ juga malam-malam. Si Indah, sekarang ini sendiri nih? Sama anaknya? Sama anaknya. Oh, alhamdulillah anaknya udah sama pemerintah bang sekarang bang. Kalau sekarang bang gimana? Ada lihat dia tidur di mana gitu nggak? Ada, baru ini ikutin. Baru ini ya? Iya, kemarin dia kan udah di dinas sosial. Kabur dia bang. Dinas siang dia di Skupang. Aku udah membaharkan. Bukan aku manteng apa aku, cuma kan tidur. Nah kalau pikir, kalau mati tidur kan dihantar ya lah. Salah pikir lain ya. Iya. Oh bisa kakak aku bunuh, aman aku gila. Iya, iya betul-betul. Kalau udah kayak gitu pasti gila. Nah kata, nengkat ya gak nengkat. Kalau punya ini orang yang gila nih, kalau dia bisa ini, otak dia langsung menalikan. Iya. Nah sertifikat, udah es. Situlah ada kepenan dia, ibarat yang robok. Sedangkan dia kerja. Dinda. Jadi untuk si Indah katanya tunggu dia siap baru dia mau ke dinas sosial. Oke, kapan kau siap? Kau informasi ke aku ya. Jangan kau ngomong-ngomong di jalan ya. Aku masih ngomong kita juga lah. Aku tidur lah, aku bukan ngomong-ngomong. Iya. Adik kesayangan ya, aku enggak. Anak manja aja tuh. Dan tuh bangga anak buah.
Iya, maksud aku itulah, aku bilang kapan kau siap kita ke situ, ke kan rencana kan mau dibawa ke Pekanbaru kau ndak? Dan untuk si Dinda, dia mendengar curhatan hati si Indah. Luar biasa Dinda, Paten. Maerot aja sampai melamun lihat si Indah dan Dinda. Din, coba tanya. Bukan. Kemarin dia bawa senjata tajam itu benar nggak? Orang Polri ya, nanti ini dapatin. Ah, jadi di wilayah dia ini kan orang sepeda. Dah, aku tanya sama mu, kenapa kau kalau lihat plat mobil atau plat motor kalau dia warnanya merah kau lemparin? Nah, aku mau nanya deh, alasanmu kenapa? Kenapa? Gak bisa cerita di video. Oh, nanti aja. Gak usah di video ini, nanti kita cerita ya kenapa ya. Berarti ngomongin orang, oh ini diri aku sendiri. Oh iya, iya. Kenapa? Aku heran aja setiap nampak plat mobil warna merah kok lempar. Iya, aku miskin ini mah ada yang lagi. Oh. Nah, orang punya hak untuk hidup, Kak. Miskin kaya sama iya, aja. Iya, miskin. Demi untuk dia melindungi diri dia. Melindungi jabatan dia ya enggak? Nah, jabatan dia nanti ini. Jadi memang kelakuannya dia lakukan, dia tutupi. Betul. Tapi omongan aku benar, miskin ini gak ada uang. Betul. Dia bilang sakit jiwa, nah itu dendam aku. Sampai-sampai ini, nah yes, teroris, iman, tau gak kok? Ya kan, aku kentuk akal ini. Tau gak kok, akal ini udah kentuk? Iya, iya, iya. Enggak. Astaga. Betul omongan kayak gini. Kalau aku kan iman, ini magal. Perasaan semua gitu. Kebijakan dia sementara, kelakuan dia yang bejat, dicukupin. Kelakuan orang gak mau didengarinnya. Terus Kak Indah ini gak didengarin sama mereka. Bukan di sini, posisinya. Tempat aku sana. Tapi sama aja, satunya. Tadi dapat informasi dari Kak Ayu sama Kak Sari, katanya kok gak mandi-mandi, mandi-mandi lah. Kenapa gak mandi kau? Katanya kok setelah si Ayu sama pemerintah kau lari dari dinas sosial, kok gak mandi-mandi? Kata orang itu? Iya, kok percaya. Kamu itu omongan itu. Iya, kalau gak pas makan, ya salah ya. Aku nak makan nah, izin nih. Ya? Bukan ya, maaf ya. Udah. Bukan, aku makan aja ya. Jadi, ini kadang anak maaf sih, maaf si Ayu. Bukannya ini, grup si Pak Dani, Pak Sari ya. Beda, kok baik-baik biar pulang ke rumah. Biar maaf, apa ya? Masih apa makan, gak bikin anu bayi jantan. Ay, bener-bener baik. Nah, bekas ini kadangan buat ikut gitu, jadi pesat ya, mana kan aku tadi jujur, aku kau megangin kayu tadi, aku pikir kau mau mukul aku tadi, rupanya kok kayak tenawar weh. Salim dulu lah kita, tos brother, tos dulu lah kita. Masih uang gak perlu apa kali ini? Iyalah. Iya, ada uang nih. Gak ada duit kau? Aku gak mau ngasih kau duit, tapi kalau kau mau beli rokok, aku belikan kau rokok. Kalau duit aku gak mau, no. Ah, duit aku gak mau, pasti kau beli. Aku tahu. Enggak, aku kalau kau mau beli rokok, aku beliin rokok. Tapi aku kalau untuk duit aku gak mau ngasih. Aku mau kau sembuh. So, kau ngatur-ngatur aku dan narkoba itu. Ini mah kayu ini tuh. Kau ngapain nyambut-nyambut kayu itu? Toilet tadi, Bang. Untuk amal aku jadi usaha ngajari aku masih. Untuk amal. Itu punya orang, Bray. Ya biar kata punya orang, nyawa aku taruhin biar kan lah, biar kayak toilet dia ada situ, lawan kuki itu buka itu kan. Apa lah? Bukan toilet ini, toilet di dalam. Iya, biar enggak nampak orang lagi. Ya buka semua, kan pikir lah, tuh otak, kan lalas. Iya, memang aku enggak ada otak. Aku enggak ada otak. Ada semua yang ada. Kau bilang kamu enggak ada, iya memang enggak ada otak. Yang penting Kak Indah enggak ada, ini enggak bawa saya. Kau enggak ada. Ada. Kalau aku tanya aku bilang. Kenapa bilang kok? Iya, gimana, aku tanya aku. Baik. Sementara anak aku enggak tahu mana posisinya. Iya. Cuma sudah lah tuh asalnya. Rokok di situ ada jual rokok. Kok rokok apa? Di situ Bapak itu belum ada jual. Aku kalau dia aku enggak mau. Iya. Aku kalau uang aku jujur aku enggak mau ngasih. Rokok aku belikan, tapi kalau uang. Kok ini koyak rokok kira-kira? Daripada kau duit nanti kau beli narkoba? Kalau rokok mah aku bisa gratisan satu batang. Ya jadi duit itu apa? Beli narkoba aku enggak mau. Serius aku sekarang udah enggak mau. Kalau ngasih
kasih. Ah, enggak, aku tetap beli kan rokok. Kalau masalah rokok nah di dalam aku gratis kan tau lo, Adereng. Kau tanya duit kau untuk apa? Nah, batang, batang. Duit untuk apa? Hah? Duit untuk apa? Kau pandai lah aku apa nak beli nasi, nak diirit nanti sebulan. Kalau bisa pula diirit. Kalau nasi bungkus, berapa? Kau belikan kau nasi. Kau belikan kau nasi kau. Aku belikan nasi. Iya, untuk sehari nih, 10.000 kau. Ya, nanti kau beli narkoboy. Ya perlu aku beli beras aja. Kau belikan kau beras. Hah? Kau belikan kau beras, kau antar ke sana. Dekat Sisari. Aku aja anak aku aja dengan kau kupet tuh. Sama pemerintah bukan sama iya, aku. Sama pemerintah kalau aku tak percaya ibarat kata nih. Kalau aku tak ada iman nih, tak sampai sekarang. Ah, itu aja. Aku nih enggak. Kalau anak tidak sama aku, hitungannya mati sudah. Ah, kau 200 lah apa? Iya, kalau aku nak ke Pandil, jalan-jalan yuk. Nengok-nengok ini macam-macam orang berduit. Aku enggak mau ngasih kau duit. Aku bilang, aku kalau kau memang mau beli makan, kau belikan. Eh, belikan rokok, kau belikan. Jalan, ayo sama Dinda. Sama Dinda kau mau jalan-jalan, sama Dinda kau jalan, yuk. Ke mall kita, yuk. Ayo. Hah? Ayo ke mall, yuk. Beli sendal dengan kak, ayo. Ayo ke mall kita. Masih uang aja loh. Enggak mau, aku ilmu kau udah tahu aku dah. Woi, ilmu kau udah di dalam perut aku. Oh, ilmu kau udah di dalam perutku. Kalau kau memang mau beli makan, ayo. Kalau kau memang mau ke mall, ayo kita bareng-bareng ke mall. Ayo, Din, kita ke mall. Kau memang mau ke mall, ayo. Kau beli. Aku tahu, Nda. Aku umpama kalau aku minta main aja. Dah. Tapi orang di dalam enggak mau ngasih lagi. Kalau kau ada duit pasti kau beli dikasih. Minta. Kalau kau minta enggak dikasih lah. Oi, beli. Dosa lah kemarin aku tahu ya. Iya, Nda. Kau mau ke mall ayo daripada aku kasih duit kau nanti beli narkoba, aku enggak izin. Berdosa aku. Ayo kita ke mall aja. Kamu beli jajan, beli makan ayo. Aidin. Aidin, bawa dia, Din. Enggak, nak beli baju di lo. Iya. Kalau enggak ilmu-ilmu narkoba ini enggak rela enggak makan demi narkoboy. Aku minta di sini nih ibu. Kalau malah minta daripada aku main motor di dalam. Besok main motor. Mudahnya aku nak mudi orang nih. Pening dia. Apalagi sudah nyakitin aku. Ya? Siapa nyakitin kau? Aku tanya. Ay, mana tahu orang dalam itu tahu kan. Cerita. Yo men brother brother, ini Indah dia minta duit sama aku katanya 100-200 ribu. Woi kalau dua. Jadi kalau dia aku kasih duit pasti dia beli narkoboy. Aku udah tahu ilmu. Kalau memang dia mau makan, ayo kita makan. Kalau kau memang mau beli apa kamu? Kau sama sih sudah. Ah, lupa lupa. Sudah sama. Iya. Nah. Dah, dah. Ilmu. Ilmu. Din, tetap enggak usah Din. Hah? Nanti beli narkoba, Din. Eh, mau sang nyari apa ke pantian, Lena? Beli makan aja. Beli makan. Beli makan aja. Beli makan ayo, Ndah. Kalau beli makan ayo. Masih usah lah, sudah, tak usah bercerita. Aku ngantuk deh, ngantuk kayu. Ayo, ini mana? Ayo, biar Dinda bantu, yuk. Aku angkat kayu, kok, ya. Yuk. Aku angkat kayu, kok. Dia tetap minta duit, aku tahu. Kalau mau ngasih, ikhlas-ikhlas aja lah. Enggak. Aku ngasih gue ikhlas, tapi kalau kau belikan narkoba, aku tak. Kau bilang, kau mau beli apa? Aku belikan. Kau mau beli apa? Biar aku belikan. Kau mau beli apa? Aku belikan sekarang. Enggak, kau mau beli apa? Biar aku beli. Enggak, serius. Kau mau beli apa? Aku beli. Dinda, aku enggak yakin. Dinda bingung abang. Enggak, tetap. Karena kemarin ada teman kita atau brother-brother kita yang ngasih amplop itu, kau belikan narkoba, aku tahu. Enggak usah ngomong, aku udah tahu. Jadi aku tetap enggak, kalau aku bilang enggak. Oke, okay, brother-brother. Kalau untuk si Indah dia tidurnya sekarang sama si Citra. Kan ya benar kalau tidur sama Citra. Citra. Oh, tinggal dekat Citra. Dekat si Sari juga. Enggak cuma Sari yang tempat di atas juga. Beda dalam. Masalahnya gini, aku mau nyedok nasi tuh. Oke, okay, bro. Ya, intinya tetap kita pantau untuk si Indah. Jujur kalau aku ngasih duit tadi kemarin pasti dia beli narkoba. Aku tahu, teman aku ada menginformasikan ke aku. Gitu kan? Intinya dia intinya kok ada tempat tinggal lah ya, enggak sekarang ya sama Citra kok kan. Citra pacarmu atau siapa? Gila aja perempuan orang alam setan. Katanya pacaran. Dapat informasi dari tetangga-tetangga. Wow, gila. Ahli waras kakak aku tak bisa lain setan. Katanya kok pacaran sama Citra. Aku dapat informasi nih.
serius kok nih. Serius. Enggak, aku main tembak aja, Bray. Aku main tembak aja. Sini kok dulu, sini kok dulu. Iya, cewek kan pacarmu. Serius kau? Betul enggak kata aku dapat informasi katanya begitu. Betul. Betul. Enggak, serius. Serius kok pacarnya sama Citra? Hoax, hoax itu. Bener atau hoax? Enggak, bener. Aku dapat informasi dari tetangga-tetangga situ katanya kok pacaran sama Citra. Berarti lesbi dong. Aku makanya enggak ada bodoh, kakak angkat aku astagfirullahaladzim. Betul kok ini. Enggak belum kenal berciuman gitu. Iya mana tahu aku. Bray, tetangga si Indah atau teman kita yang di dalam katanya dia lesbong. Makin parah aja makin ngeri gitu ya kan. Bener enggak? Bener enggak informasi itu? Bener enggak? Bener enggak informasi seperti itu yang di, aku dengar di Kampung Aceh? Oke lah, Bray. Kalau begitu yang penting ini udah tahu kita informasinya. Si Indah kabur dari dinas sosial dan dia kembali lagi di jalan. Tapi dia ada tempat tinggal sama si Citra kok. Kalau enggak di rumah Citra, di rumah Sari tadi. Enggak, tapi aku dapat informasi dari teman-teman yang di dalam deh. Berarti bohong itu ya? Ya semoga aja bohong, bukan beneran. Kalau beneran udah lari dari kodrat kan gitu ya. Oke, okay, Bray. Aku bersama istriku Dinda. Ini Dinda masih nego-nego lagi biar si Dinda dibawa ke Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ngodot kuda kita. Coba. Aduh. Dikasih rokok.